Silakan, Zah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Allahumma rahmna bil Quran, subhanallah. Azam. Terima kasih anak ya, suara yang indah, getar hati kita Abi ya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi. Silakan Abi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Azza bukan orang Arab. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi dia bisa menghafal. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah fitrah manusia. Dan siapapun yang menikmati Al-Quran, dia akan menikmati jiwanya, menikmati fitrahnya. Dan dia akan tahu siapakah dirinya ketika dia menikmati Al-Quran. Dan sungguh ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah fitrah manusia. Tidak bisa bahasa Arab, tapi dia bisa menghafalnya. Buku apa yang bisa dihafal seperti anak kecil seperti ini bisa menghafalnya? Sungguh tidak ada kecuali Al-Quran. Dan siapapun yang bisa melihat ini, dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan beriman kepada Al-Quran. Sungguh orang-orang yang akan melihat kenyataan ini, dia akan bersungguh-sungguh mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita semua, dialah pemilik kita, dialah yang memegang jiwa kita, dialah yang memegang fitrah kita.
dan kita tidak ada apa-apanya tanpa Al-Quran. Jazakumullah khairan akhi. Azam, ustazi, jazakumullah khairan. Semangat. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Allah, insyaAllah. Terima kasih Azam ya. Tepuk tangan lagi untuk Azam. Abang, terima kasih telah mengantarkan Azam kembali hadir pada hari ini. Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran.